اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan yang baik daripada Allah. Ini yang kita minta pada setiap solat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami, pimpin kami, beri hidayah kat kami pada jalan yang lurus. Setiap solat kita minta perkara yang sama. Dan kita sebagai seorang hamba Allah, kita tak pernah putus asa untuk minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita saat menemui Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita takut? Kita takut Allah tak bagi kita sembahyang. Yang ni kita takut. Sebab apa? Kita duk pegang, aku boleh sembahyang, aku boleh buat baik sebab aku sihat. Kalau kita tengok zaman sihat kita dulu, kita ada tinggal sembahyang. Kalau kita kata kita sembahyang, kita boleh buat baik disebabkan kita tahu, kita ada ilmu. Banyak benda yang kita tahu pada perkara kebaikan yang kita masih tak mampu buat. Dan banyak benda perkara kejahatan yang kita tahu yang ni berdosa, yang ni berdosa, yang ni berdosa. Tapi kita tak mampu tinggal. Mana bukan sebab tahu kita, kita boleh buat, kita boleh tinggal. Jika tidak ada hidayah daripada Allah. Yang ni yang kita terlupa. Kita ada ingat, kita ada masa lapang, kita boleh buat baik. Saya renung diri saya, tuan-tuan renung diri tuan-tuan. Berapa banyak masa lapang kita, kita dah buang pada benda tak apa elok dan perkara yang sia-sia. Mana bukan masa lapang tu. Tapi kalau Allah tak mau bagi kat kita, pimpin kita, hidayah dan taufik atas kita, kita takkan mampu angkat tangan untuk takbiratul ihram. Kita takkan mampu angkat tangan. Walau kita ada mulut, mulut yang Allah bagi kat kita ni percuma. Tapi kita tak mampu nak baca Quran. Tangan kita ni tak strok lagi. Tak lumpuh lagi. Kita tak mampu tiap-tiap hari nak pegang mushaf Quran. Bukan kita tak tahu. Tapi Allah tak mau bagi kat kita. Pasal apa yang Allah tak mau bagi kat kita? Allah tak pilih kita ni pasal apa? Benda ni yang kita kena fikir. Dan ini sifat orang beriman. Dan inilah ahlul ilmi yang Allah sebut dalam Quran, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Sebab itu fitrah manusia ni dia semua teringin nak buat baik, tapi kita tak ada kekuatan nak buat baik. Sebab apa? Sebab inilah hakikatnya. Kita terlupa dengan satu perkataan haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita terlupa yang tu. Bila kita terlupa yang tu, kita tertinggal satu perkara dalam hidup. Apa dia? Harap dan doa kepada Allah. Itu dalam surah Al-Kahfi Allah sebut benda ni. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada.
Jadi tuan-tuan, sebenarnya apa yang Nabi ajar kita, apa yang Nabi tunjuk kat kita, itulah jalan kita sebenarnya supaya kita ni jadi orang baik. Dan orang baik inilah yang boleh dapat tempat baik besok dekat akhirat. Bukan alim tentang. Alim ni belum tentu lagi dia boleh dapat tempat baik di akhirat. Banyak amal ibadat dia. Belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Dah cerita kan zaman Nabi seorang perempuan siang puasa, malam semayang tak berhenti. Satu perangai dia, dia ada seksa kucing. Sahabat tanya pada Nabi, Nabi kata, wah, maka itu satu dosa. Dan kita dengar cerita ahlul ibadat yang ditipu. Dalam surah Al-Ash, Wal-Ashri innal insana lafi khusr, amanu wa amilu salihat, ila al-akhiril ayat. Jadi kenapa persoalan dia kita tak boleh jadi baik? Mulut kita tak boleh jadi baik. Kita tak boleh berhenti lagi duk buat jahat dengan mulut, mata, telinga, tangan, kaki. Dan kita tak berasa nak buat baik. Tak berasa nak buat baik. Kita rasa padahlah baik yang aku duk buat ni, semayang dua rakaat ni padahlah aku boleh masuk syurga. Ya ke tuan-tuan, nak sangka kita selama ni? Nak sangka kita selama ni, ya ke? Kita dengar cerita dalam hadis Nabi semayang sampai bengkak kaki. Cerita Aisyah tegak Nabi. Nabi cakap apa kat cerita Aisyah? Fala aku na'abdan syakura. Wah Aisyah, apakah kau tak mau tengok aku jadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nah, tahu macam tu. Jadi saya tanya dari saya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan. Apa cara buat kita, kerja buat kita yang kita tunjuk dengan Allah, kita syukur. Allah sebut dalam Quran, jika kita nak hitung nikmat Allah Ta'ala, kita takkan mau hitung. Kita takkan boleh hitung. Kita takkan dapat hitung besarnya nikmat Allah. Orang duk kata, nikmat besar ni duit, tak ada duit susah. Orang kata nikmat besar ni sihat, kita dengar macam-macam kan. Tuan-tuan, masa kita sakit dulu, doktor kata kita 50-50, kita minta sihat ke kita minta hidup? Masa kita banyak duit, kalau dia bagi kita pilihan, nyawa kita duduk tang ni, kita masuk ICU, doktor nak bagi kita lena, kita kalau doktor nak suruh kita tidur, takut. Kita minta dengan Allah duit kan masa tu, kita minta hidup dengan Tuhan. Masa tu baru kita tahu, reta aku hak timun-timun ni tak pakai kalau aku tak hidup. Persoalan dia hari ni, kita hidup, kita buat apa? Sebab kita terlupa hak hidup ni Tuhan bagi, bukan kita mau hidup. Saya hidup hari ni bukan saya mau hidup, Allah mau saya hidup. Pernah tak kita tanya pasal apa Allah mau aku hidup? Kalau saya mati esok pun, bukan saya mau mati, Allah mau saya mati. Tapi
apabila Allah bagi pada kita hidup ni, kita buat apa? Soalan yang begini, pasal apa kita tak boleh nampak semua benda ni? Satu masalah kita, dosa. Saya semayang Ustaz, betul? Dosa ni tuan-tuan, orang duk pandang, orang duk tegur. Dosa ni, kalau dosa tu dosa zahir. Orang tak semayang, kita tegur. Orang tutup aurat, kita tegur. Orang tak puasa, kita tegur. Tapi kalau sombong puluhan tahun, siapa tegur? Riak puluhan tahun, siapa tegur? Ujub puluhan tahun, siapa tegur? Sumah puluhan tahun, siapa tegur? Baik itu kalau kita sakit pada zahirnya, semua orang kesian dengan kita. Kita kencing manis, nak potong kaki, semua orang bercadang dengan kita, ubat ni, ubat ni, ubat ni, orang bagi nasihat. Kita sakit jantung, orang bagi nasihat. Tapi hati kita sakit, daripada muda sampai tua, siapa bagi nasihat kat kita? Hati kita ni tak boleh sayang kat orang. Hati kita ni tak boleh maafkan orang. Padahal dalam Al-Quran, Allah sebut tentang sifat ahli syurga ni. Wal'afina 'anil nas. Orang yang nak masuk syurga ni, dia kena ada sifat ahli syurga. Antara sifat ahli syurga, dia boleh maafkan orang. Dan Nabi suruh kita maafkan orang. Tapi kita tak boleh buat. Sebab apa? Bukan sebab badan kita sakit, tapi hati kita sakit. Dan kita mengekalkan dosa, sombong, dengki, hasad, sangka buruk dengan orang, rasa diri itu baik, rasa diri itu pandai. Baik itu kita nampak buruk orang. Bila kita rasa diri kita baik, kita sedang nampak orang jahat. Orang ni jahat, orang ni jahat, orang ni jahat, orang ni jahat. Bila kita nampak kita jahat, bila kita rasa kita pandai, kita asyik nampak bodoh orang. Orang ni salah, orang ni salah, orang ni salah, orang ni salah. Bila kita rasa kita salah. Dan rasa diri baik ni, rasa diri pandai, rasa diri tahu, rasa diri soleh ni berlaku dah pada awal kejadian makhluk yang bernama manusia. Siapa dia? Iblis. Zaman Nabi Adam ni berlaku dah. Iblis kata apa dalam Quran? Aku lebih baik daripada dia. Allah cipta aku daripada api. Allah cipta Nabi Adam ni daripada tanah. Iblis kata, wa ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Yang ni kita duk amal sampai lah. Aku lebih baik daripada kawan tu. Aku lebih pandai daripada dia. Aku lebih soleh daripada dia. Aku lebih kaki masjid daripada dia. Tuan-tuan, saya nak cerita. Kebaikan ni, berbuat kebaikan dan meninggal kejahatan ni, dia mesti duduk dalam dua benda. Kita berjaya hablu minallah, kita gagal hablu minannas. Hablu minallah kita gagal. Ustaz cakap apa ni? Baik kita semayang tak pernah tinggal daripada muda. Mai bulan Rejab, puasa Rejab, mai Syakban, puasa Syakban sampai 15 Syakban tak pernah tinggal. Puasa tak pernah tinggal. Zakat tak pernah tinggal. Korban tiap-tiap tahun dia bukan ambil satu, dia ambil 7-7 terus. Bukan satu bahagian, 7 terus bahagian. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan mengaji, hak saya pun mengaji. Orang macam tu, dia ada haka dengan mak pak dia. Agak-agak semayang tadi diterima tak tuan? Amal ibadat ni anak yang dahka ni terima tak dia Allah Ta'ala? Sama agak seorang isteri. Dia ibadat cukup kuat. Puasa tak berhenti, baca Quran khatam sebulan sekali. Tapi dia dahka dengan suami dia. Yang kita belajar Allah terima tak ibadat tu? Jadi kita tahu dah pasal apa kita tak boleh nak tinggal benda tu. Tentang hablum minan nas sendiri. Hablum minan nas. Sama juga kita putus silaturahim dengan adik-adik.
yang orang kampung. Masalah tak besar mana pun. Masalah tak besar mana pun, tuan-tuan. Masalahnya masalah pukul muatan lah. Kita putus silaturahim. Dan ada hadis mengatakan, siapa yang putus silaturahim, dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah Ta'ala. Karena rahim itu daripada sifat Allah Ta'ala. Dalam hadis lain, apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada kasih sayang, maka dia tidak ada rahmat Allah. Tentang hablum minan nas. Bila kita tak hubungkan silaturahim, maka kita ni tak ada rahmat Allah. Kita ada mengaji, siapa putus silaturahim lebih pada 3 hari, maka terangkat rahmat Allah dalam hidup dah. Kita dah 3 hari ke 3 tahun? Kita dah 3 tahun ke 30 tahun? Dan dosa ni tuan-tuan, kalau dosa 30 tahun, kita tak tinggal sembahyang. Kita dosa putih silaturahim. Zamanlah orang sanggup putih silaturahim, mak, pak, anak, pak menekan, anak menekan. Macam-macam kategori ya tuan-tuan. Orang sanggup. Tapi dia sembahyang tak? Itu yang saya pernah untuk sebut dalam kuliah. Kita duk jaga patihah kita. Kalau kita ni tak baca patihah putih, batal sembahyang. Tapi kita tak boleh jaga perkataan kita. Fatihah ni rukun qawli. Kita jaga rukun qawli dalam sembahyang. Kalau aku tak jaga, makhraj tak betul, tajwid tak betul, huruf tak betul semua, Fatihah tak sah. Pasal peluang sembahyang kita tak boleh jaga perkataan kita. Kalau aku tak jaga perkataan aku dengan mak pak aku, maknanya ibadat aku tak sah. Kalau seorang isteri dia tak jaga perkataan dia dengan suami dia, ibadat dia tak sah. Tapi kita jaga patihah kita. Patihah kita adalah semayang, kita jaga. Tapi perkataan qawli kita di luar semayang, kita tak jaga sehingga menjadikan ibadat kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dosa ni, banyak dosa yang kita terlepas pandang. Yang kita terlepas pandang. Dosa daripada sudut batiniah kita. Yang kita terlepas pandang. Saya selalu cakap benda ni tuan-tuan. Kita tak tinggal sembahyang. Tak tinggal puasa. Dalam tak tinggal sembahyang, tak tinggal puasa. Mengumpat pun tak tinggal lagi. Kalau sembahyang 60 tahun. Mengumpat pun tak tinggal 60 tahun. Sembahyang jadi apa? Saya tahu tuan-tuan tahu. Siapa mengumpat, amal ibadat dia habis. Saya tak payah ulang. Semua orang tahu. Itu yang saya kata, tahu kita ni tak boleh buat kita jadi baik. Kalau tahu kita ni tak boleh buat kita jadi baik, tahu kita jadi apa? Tahu kita jadi apa? Yang ni tuan-tuan, kita mengaji ni sebenarnya proses untuk kita memperbaiki diri. Ini kita mengaji ya, supaya kita dapat jadi diri yang baik ya, jadi orang yang baik. Dosa ni tuan-tuan, bila dia duduk dalam badan kita ya, dan kita tak mau bagi hilang dosa ni, yang ni masalah cukup besar. Selalu kita tanya, pasal apa aku tak boleh jadi baik? Pasal apa aku tak boleh jadi insan yang ada akhlak yang baik? Baik itu tuan-tuan, kita nak boleh jadi orang baik, kita nak ada akhlak yang baik, perkara pertama kita kena ya, hiasan pada wajah. Muka kita bersih. Muka bersih ni dia jadi apa tuan-tuan? Muka bersih ni bila orang tengok muka kita, dia boleh ingat. Jadi asbab dia ingat pada Allah Ta'ala. Dia kalau tengok muka kita, dia menjadi asbab untuk dia buat baik. Dia tengok muka kita, dia menjadi asbab untuk dia dekat dengan Allah.
Yang ni Nabi ajak kita. Orang tengok muka Nabi, ada masalah, selesai masalah. Orang tengok muka Nabi, terasa nak buat baik. Orang tengok muka. Ish, kita sampai kata, aku tak boleh tengok muka dia. Aku tak boleh tengok muka Jiyo, kata. Maknanya kita ada masalah. Kemudian apa kata Ibn Abbas radhiyallahu an? Ibn Abbas kata apa? Allah. Maka Allah bagi kekuatan pada tubuhnya. Kuat ni macam mana tuan-tuan? Kuat ni makna dia, dia mampu buat ibadat. Kalau sampai lah sembahyang sunat maghrib pun kita tak mampu nak buat, mana kita ada masalah. Dan Allah bagi keluasan pada rezeki dia. Rezeki dia berkat. Rezeki berkat ni apa tuan-tuan? Rezeki berkat ni bukan duit banyak, tapi cukup. Ni rezeki berkat. Dia tak ambil barang orang. Dia kalau nak ambil barang orang, walaupun tanah orang, dia minta. Nak ambil pucuk paku saya, dia minta. Nak ambil daun pisang, dia minta. Kita lah, lah kita tak kisah. Kita ikut suka kita ya. Keberkatan itu, berkat yang akan hilang pada rezeki itu tadi. Dan kita buat dosa sesama makhluk tadi menyebabkan hubungan kita dengan Allah, maka jadi tak apa nak elok. Sebab itu sampailah tuan-tuan, kita semayang tak ada rasa apa. Semayang lah tak ada rasa apa. Walaupun Allah sebut dalam Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita semayang, makin semayang. Tak, kita tak boleh jadi orang baik. Kita semayang 60 tahun. Kita sujud 60 tahun. Tapi tak ada apa kat kita. Apa dalam hidup kita, perangai kita. Yang ni yang kita kena fikirkan dan kita kena persoalkan. Pasal apa tuan-tuan? Saya bawa cerita ni. Dunia ni dah tak lama. Tuan-tuan tengoklah. Tak macam dulu, tak macam 30 tahun dulu, 40 tahun dulu. Lah orang hina Quran, orang hina hukum Allah terang-terang. Saya mampu buat apa tuan-tuan, mampu buat apa? Kasih sayang mula diangkat oleh Allah Ta'ala. Berimpun adik-beradik, bukan bertambah kasih. Jadi bergaduh tuan-tuan. Dulu tak? Dulu kita berimpun bertambah kasih sayang. Mai cucu kita, duduk dengan kita, dia sibuk dengan himpun dia. Kita cakap dia tak peduli. Kita cakap dia tak tengok muka. Dia duduk kisah dengan himpun dia. Ni yang berlaku zaman ini. Zaman ini. Zaman yang saya sedang lalu dan tuan-tuan sedang lalu. Jadi kenapa tuan-tuan kita kena selesai masalah dosa? Satu, kata ulama, kalau kita tak berkisah masalah dosa, pertama akibat dia kita akan anggap dosa ni ringan. Itu kita kata ya. Ini jadi masalah dalam hidup kita. Kita tahu tuan-tuan, bukan kita tak tahu. Saya tahu, tuan-tuan tahu, tapi kita buat apa? Kedua, hati kita bila dosa ini duk berimpun sangat dalam hati kita. Hati kita
lah kau mana pun. Cakap lah kau mana pun. Tegak lah kau mana pun. Dia tak masuk dalam hati kita. Tiap-tiap malam kita duduk mengaji, kita tak boleh berubah. Saya tanya dari saya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan. Keras tak? Agak-agak orang yang hati keras ni boleh tak masuk syurga? Saya nak buat bisnes. Saya akan pergi sana dua tempat ni. Antara dua tempat, syurga, neraka. Tu tempat yang kita akan pergi salah satu. Dan kita pilih jalan tu. Kalau aku nak pergi ke syurga, aku kena buat jalan ahli syurga. Kalau aku sifat dia ada bergaduh, tak selesai-selesai sampai bila-bila. Orang ahli neraka sifat dia berdendam, dia tak boleh buang dendam dia, dia tak mau maafkan orang. Masih ada masa lagi. Mana masa dia Ustaz? Masa dia hidup. Dan hidup ini adalah peluang kita. Maka pada ketika itu, kita akan jadi orang yang rugi. Yang dengan belenggu syaitan dan penjara syahwat. Masa itulah tuan-tuan. Kita ni bila kita tak mau minta ampun, kita tak mau nampak, kita tak mau tengok, maka hati kita ni jadi penjara syahwat. Kita akan ikut syahwat kita. Tuan-tuan, Nabi doa empat benda ni. Pertama, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung daripada ilmu tak manfaat. Ilmu hak kita mengaji ni tak jadi wah. Dia tak boleh manfaat. Kedua, Nabi minta lindung apa? Min qalbillah yakhsha. Hati yang tak pernah suka dengan agama. Tak pernah khusyuk langsung. Dengan agama ni tak khusyuk. Khusyuk ni mana suka tuan-tuan. Dengan zikir tak khusyuk. Dengan Quran tak khusyuk. Dengan kebaikan tak khusyuk. Yang ketiga, min nafsillah tashba. Nafsu yang tak pernah kenyang. Sebab apa nafsu tak pernah kenyang? Sebab dosa duduk dalam hati kita, dosa duduk dalam diri kita. Jadi kita duduk ikutnya ya, nafsu kita ni. Duduk ikut saya. Sampai bila tuan-tuan kita nak ikut nafsu kita? Sampai bila? Kita nak ikut nafsu kita ni sampai bila? Takkan sampai mati tuan-tuan. Kita nak ikut nafsu kita. Sampai bila? Sebab itu, pertanyaan pertama yang akan ditanya oleh malaikat dalam kubur ni. Pertama si, siapa Tuhan kita? Siapa Tuhan kita? Kita kenal lagi Tuhan kita? Atau kita dah bertuhankan nafsu kita? Atau kita dah ini? Kita bertuhankan makhluk ni? Atau kita dah bertuhankan syaitan? Allah, malaikat tanya kita. Masuk-masuk dan liang tanya. Siapa Tuhan? Siapa tempat hang bersandar? Siapa tempat hang yakin? Siapa tempat hang rujuk? Siapa tempat hang yang hang rasa kalau apa hang susah ambil mana? Siapa tempat kita kalau hilang tu rasa susah hati? Agama kita hilang, ku hilang, ku hilang, ku hilang, tak rasa takut. Dan kita tak pernah fikir pun tentang perkara tersebut. Duit kita susut, takut. Iman kita susut, kita tak pernah seriau. Iman kita duk susut,
Turun, tak pernah seriau. Tapi duit kita susut. Duit kita turun dalam bank. Seriau, tuan-tuan. Betul kata ulama. Kita ada risau tentang hari tua. Walhal dia kata, tua ni belum tentu sampai kat kita. Kita ada risau pasal rezeki. Walhal rezeki itu telah ditetapkan atas kita. Kita ada risau. Dan kita tak pernah risau dengan akhirat. Yang akhirat tu pasti datang kat kita. Ni kata ulama. Tak pernah risau dengan akhirat. Hari ni, saya tanya dari saya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan. Ada tak berasa kita takut kalau hari ni aku mati boleh tak mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Ataupun kita tak rasa yang kita mati hari ni. Kita hidup saya. Kita tak rasa yang kita ni mati. Aku tak boleh mati lagi sebab aku tak pencen lagi. Pencen lambat lagi. Dulu 55 tak apalah. Lah 60. Tentang malaikat ni tunggu pencen ke baru ni nak membik. Jadi kita ni, ibadat ni untuk apa? Ibadat untuk mati. Baca Quran untuk mati. Semayang malam untuk mati. Main masjid untuk mati. Tinggal semua benda jahat ni untuk mati. Jangan tunggu mati. Jangan tunggu mati, tuan-tuan. Ni Allah ajak kita, Allah sebut kita. Laula akhartani ila ajalin qarib. Boleh tak? Tangguh dulu. Bila ajal ini sampai, boleh tak? Tangguh dulu. Nak buat apa? Fa'asaddaqa. Aku nak bersedekah, nak buat baik. Kita buat baik ni, kita tunggu mati. Kita jadi orang baik ni, tunggu mati. Itu dia. Kita tanya dari kita, apa yang kita takut dalam hidup kita? Kemudian apa kata ulama? Pasal apa? Kita ni tadi kena bagi clear sungguh, bagi bersih sungguh tentang dosa ni, kita pergi tengok dosa kita. Sebab dosa ni, kata ulama, maka dia menjatuhkan martabat kedudukan hamba pada sisi Allah. Tempat kita pada sisi Allah jatuh. Macam mana jatuh ni, Ustaz? Tentang hamba Allah yang Allah sayang, Allah bagi semua benda kat dia, perkara akhirat. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Saya nak masuk 60 lah. Berapa kali saya jumpa Laitul Qadar? Siapa nak main jumpa? Siapa nak minta jumpa? Nabi jumpa? Sahabat jumpa? Ulama-ulama dulu jumpa, orang soleh dulu jumpa, tok guru kita jumpa. Aku nak masuk 60 ah. Sekali pun aku tak pernah jumpa. Pasal apa aku tak boleh dapat? Duit Allah bagi kat aku. Orang kafir mana Allah bagi duit? Rumah Allah bagi kat aku. Orang lawan Allah pun Allah bagi rumah. Isteri Allah bagi aku. Orang buat maksiat pun Allah bagi isteri, Allah bagi anak. Dunia ni Allah bagi pada orang yang Allah sayang, Allah benci. Akhirat ni Allah bagi pada orang yang Allah sayang saja. Benda akhirat. Benda akhirat ni Allah bagi pada orang yang Allah sayang saja. Laitul Qadar ni benda akhirat. Semayang khusyuk benda akhirat. Sampailah saya tak pernah rasa khusyuk semayang. Duduklah semayang, duduk ingat benda lain ni. Kalau dalam semayang kita tak boleh nak buang dunia, mati boleh buang dunia. Dalam semayang pun kita tak berjaya lagi, agak-agak mati boleh berjaya.
Ini bukan saya kata tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran. Qad aflahal mu'minun. Sungguhnya orang berjaya, orang mukmin yang berjaya, semayang dan ini tadi, dia boleh ingat Allah. Dia boleh lupa semua benda dalam hidup dia. Kalau semayang kita tak boleh ingat Allah, agak-agak mati boleh ingat Allah. Saya nak bawa yang tu lah. Kalau mati kita tak boleh ingat Allah, mati pun kita lupa kepada Allah, agak-agak kubur kita senang. Sebab awal akhirat ni kubur kan. Kalau kubur kita tak selesai, mahsyar tak selesai, titian sirat tak selesai. Saya tak berkisah hai dunia ni. Orang nak kata ke apa ke, orang nak buat apa lah, hantar pergi lah. Aku kena fikir selamat dah aku dah liang lahat. Aku kena fikir mahsyar besok selamat lah. Sebab apa? Sebab orang keliling kita tak boleh tolong kita. Orang keliling kita tak boleh tolong kita. Kalau kita tak buat daripada Allah, kita susah. Dalam dunia, kalau tak ada berah, boleh pergi jumpa jiran. Kurang-kurang dia bagilah. Bagilah satu mangkuk tu. Lepaslah makan dua hari. Dalam kubur, kita nak minta dengan jawab. Nak minta dengan jawab. Kita mati ni duk tinggal hutang ni. Ada hadis. Nabi tahu yang dia ni mati, ada hutang. Nabi tak mau semayang. Nabi kata, aku tak mau semayang dengan dia. Lalu sahabat selesaikan hutang dia, baru Nabi salatkan jenazah dia. Sebab apa tuan-tuan? Ini, kita tak ingat benda ni. Besok di sana kita bayar hutang dengan semayang kita, dengan puasa, dengan umrah, dengan zakat kita. Tengok hutang kita. Saya tengok hutang saya, tuan-tuan tengok hutang tuan-tuan. Banyak mana hutang. Paling kita takut hutang yang kita lupakan. Yang ini kita takut. Hutang tu kita dah lupa dah. Aku hutang dengan siapa? Masa muda-muda dulu. Yang ni paling kita takut tuan-tuan. Hutang yang kita lupa, kita tak ingat. Sampai sana, orang yang kita pernah hutang, dia mai minta orang kita. Masa tu kita berumpat tak berhenti. Kata kau orang tak berhenti. Apa ibadat yang ada kat kita? Nak bayar pakai apa? Baik. Tentan. Apa lagi? Sebab yang kita kena tinggal dosa. Sebab dosa ni, dia mencabut perasaan malu dalam diri manusia. Ya. Ni jaga tuan-tuan. Ya. Jaga. Ni ada hadis tuan-tuan daripada Ibn Majah. Riwayat Ibn Majah. Apabila Allah nak binasakan seseorang, maka Allah cabut rasa malu daripada dia. Tentang lah orang tak malu lah. Lah orang tak malu dah. Malu ni dah hilang tentang. Bila Allah nak binasakan seorang hamba, maka dia akan cabut rasa malu dari dia. Ini jaga. Yang ni paling kita takut. Ketika malu ni Allah angkat. Dalam satu hadis yang lain, riwayat Al-Hakim. Malu dan iman ni kedua dia sejajar bersama. Ketika salah satu dari keduanya diangkat, maka yang lain pun ikut terangkat. Ini paling kita takut. Malu ni sebahagian dari iman. Bila malu ni terangkat, kita takut iman pun Allah angkat. Lah orang buat dosa tak malu tuan-tuan. Orang bergaduh lagi bini tak malu, cerita dalam Facebook.
Tak lalu tuan-tuan lah. Dulu kalau kita boleh, sembunyi-sembunyi lagi. Sembunyi-sembunyi lagi. Lah anak cerita aib pak dalam Facebook. Pak cerita aib anak dalam Facebook. Orang cerita aib jiran dalam Facebook. Suami isteri aib, suami cerita aib isteri dalam Facebook. Isteri cerita aib suami dalam Facebook. Orang dah tak ada malu. Kita dulu kalau ada hal dalam keluarga kita, kalau kita boleh sembunyi, kita boleh sembunyi, sembunyi lagi. Kalau kita boleh simpan, kita simpan lagi. Pasal apa? Pasal zaman ini, zaman malu itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan. Allah Rabbi. Lah orang tak malu lah tuan-tuan. Orang buat jahat. Dulu kalau 40 tahun dulu, orang kalau nak buat jahat ni, dia keluar kampung. Jangan bagi orang kampung kenal. Tengah duk buat jahat ni tuan-tuan, lalu orang kampung. Lari sembunyi celah-celah tiang tau. Tak tahu orang kampung ku. Lah tak. Lah ni orang buat maksiat, orang buat video. Tunjuk ke orang yang aku ni kaki maksiat. Berbangga dengan maksiat, maksiat. Maksiat itu satu maksiat. Bangga lagi dengan maksiat, maksiat. Ah, tu tuan-tuan. Eh lah, kita takut tuan-tuan, tak malah. Tak macam zaman dulu. Kita nak balik zaman dulu, tak boleh tuan-tuan. Tak boleh lah. Tak ada, tak boleh lah. Kita nak dapat keluarga macam dulu, tak boleh. Kita nak jumpa jiran macam dulu, dah tak boleh. Kita nak jumpa anak macam dulu, dah tak boleh. Dah tak boleh. Kan? Baik tak tuan-tuan? Saya tak tahu lah. Nak jumpa anak cucu kita, jalan depan kita tunduk. Ada lagi. Kaki kita ada langkah. Orang dulu tuan-tuan, depa ilmu ni depa budaya kan. Kusmilan lah. Kusmilan lah tuan-tuan. Berhenti dah lah. Boleh? Kau terus lagi sikit. Saya ikut tuan-tuan. Kita ni majoriti. Demokrasi. Tuan-tuan kata berhenti Ustaz? Saya berhenti. Orang dulu tuan-tuan, ilmu ni depa budaya kan. Ilmu ni depa budaya kan. Mana tuan-tuan? Nabi kata, orang muda hormat orang tua, orang tua sayang orang muda. Mana sayang kanak-kanak? Maka dibudaya kan. Maka itulah akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah tak ada tuan-tuan. Ya. Saya teringat saya kecil-kecil balik pada masjid, kita naik gerak tuan-tuan. Tok imam bawa gerak, bukan ya laju macam tu, gerak ada palang tengah tu kan. Kita nak potong dia, kita minta izin dulu. Kita nak potong dia tu, kita jumpa pak imam, boleh tak saya jalan dulu? Kalau dia pedajai, kita kata tak boleh. Mampu duduk belakang. Sampai tara tu, maknanya kita menghormati ilmu yang diajar pada kita tu, dijadikan budaya di dalam hidup orang Melayu. Supaya apa? Supaya kita ni tadi dibina Islam ni tadi dengan dasar kasih sayang. Itu dulu tuan-tuan, dalam kampung kita tak ada banyak masalah. Tak ada banyak masalah. Kita nak buka pintu tukar tingkap tengah malam, kita tak takut lagi, tak seraya lagi. Tak ada tuan-tuan. Lah kita duduk dalam rumah macam duduk dalam penjara. Tingkap besi, pintu besi. Apa lagi tak besi? Dari rumah kita.
Duk takut tuan-tuan. Pasal apa? Pasal apa benda ni diangkat oleh Allah Ta'ala? Saya nak bawa benda ni tuan-tuan. Malam ni saya ngajak santai sikit. Antara benda orang tinggal tuan-tuan. Doa. Kita pergi mana-mana tempat, jarang kita dengar. Tarhim. Pasal apa orang dulu baca tarhim? Depa saja-saja nak buat. Ada hadis kata apa? Orang yang berdoa pada 2/3 malam pada waktu sahur, maka doa itu mustajab. Tok Bilal doa apa? Ya arhamar rahimin irham. Ya Allah, kesian dengan kami. Ada? Antara ada yang tarhimnya kan? Apa lagi? Wa'afina wa'afu anna. Dan kita jumpa hadis. Doa pada waktu sahur, mustajab. Maka orang dulu guna benda tu waktu yang mustajab, dia doa untuk orang satu kampung. La tarhim ni lah. Siapa doakan kita? Dah tak ada lah orang nak doakan kita pada waktu sahur ni tadi. Tak ada siapa dah. Maka orang dulu dia jadikan perkara ilmu itu menjadi manfaat pada umat sekeliling. Baiklah tuan-tuan. Ni nak abang ni. Lah siapa pergi semayang subuh bagi duit kat budak-budak. Betul tak? Betul tak? Tentang orang dulu tak pernah buat. Saja. Saya santai yang malam ni. Malam esok saya nak balik eh. Orang dulu diajak orang semayang macam mana? Malam Jumaat. Kawan ni bawa lah apa cucuk ni, cucuk pisang, kawan ni buat cucuk bawang, kawan ni bawa lah macam-macam malam Jumaat. Alasan apa dia? Baca Yasin. Pasal apa? Depa letak Yasin. Yasin ni surah dia tak panjang, tak pendek. Dia tak ringan, dia tak berat. Tak bebankan umat pada waktu tu. Lepas baca Yasin, pakat makan ramai-ramai. Malam Jumaat lah pada waktu tu. Masjid paling ramai. Pasal apa? Orang dulu duk target malam Jumaat. Sebab kelebihan hari Jumaat siangnya dan malamnya. Malam itulah kita doa sama-sama untuk orang kampung kita. Malam itulah kita doa sama-sama. Kelebihan pada malam Jumaat, siang Jumaat dan malam Jumaat. Orang dulu buat lama dah tuan-tuan. Mereka fikir macam mana untuk himpunkan masyarakat sehingga kampung tu jadi berkat. Itu orang dulu dia buat. Orang dulu dia buat untuk satu kampung. Untuk umat. Betul tak tuan-tuan? Tapi orang lah ni, dia kata orang dulu tak betul, nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Orang lah kata orang dulu tak betul. Ada buat makan-makan, malam Jumaat ni tak betul. Kalau malam Jumaat dulu, mereka suruh kita baca kahfi. Oh, mampu kita. Jangan kata tuan-tuan lari dengan saya lari. Saya duduk simbang dengan anak angkat saya. Dia kata masjid, dia surau dia. Bulan Ramadan, Tok Imam baca satu juzuk satu malam. Pukul 11 malam baru habis terawih. Saya kata tak apa, saya kata. Saya pernah kena Tok Imam baca 2 rakaat satu juzuk. Krem nak abang. Habis terawih 3 pagi tuan-tuan. 3 pagi hak bawa ni
Tok Guru, Tok Guru Hafiz tentang. Ustaz tu, Ustaz Hafiz. Dia duduk mengajar. Dia kata, bulan ni saja yang kita boleh. Dia kata, satu malam 30 juzuk. Alhamdulillah tuan-tuan, saya main satu malam saya. Kata, hampa nak buat, hampa buatlah 30. Aku tak larat. Ha? Ya ni? Kalau dulu orang tua dulu, dia suruh kita baca Al-Kahfi, semua orang tak mau main masjid. Maka mereka ni bijak, lalu dia pilih surah Yasin, hak panjang pun tak, hak pendek pun tak. Kemudian lepas baca Yasin, pakat makan ramai-ramai. Jadi orang malam Jumaat saja penuh masjid. Malam Jumaat saja penuh masjid. Inilah bijaknya ulama dan hukama. Baik. 9-10 lah. Kita menyesal panggil ustaz ni. Dia tak mahu berhenti lagi. Pukul 9 lebih. Baik sikit lagi tuan-tuan. Sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Kemudian apa kata ulama? Ya, dosa ni dia jadi hati kita resah, hati gelisah. Dia angkat ketenangan. Ini ada hadis riwayat Muslim. Ya. Nabi kata apa? Kebaikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah segala hal yang meresahkan jiwamu dan kau tidak suka jika orang lain melihatnya. Kalau kita buat dosa, kita duduk dalam keresahan. Sebab itu, kalau kita nak duduk dalam ketenangan, kita usaha. Betul tuan-tuan? Kita akan berdengki dengan orang. Dia sakit kat sini. Dia sakit kat sini, dia main tang ni. Dia main sakit kepala. Padahal orang yang kita dengki tu tak ada apa. Dia tak rasa apa. Dia lena tidak. Kita yang nak fikir masalah dia ni, kita tak lena tidak. Betul kata orang lama, bodohnya orang duk dengki ni. Dan kata orang lama, orang yang ada perangai hasad adalah orang yang tidak mempercayai tentang qada dan qadar Allah atas saudara Islam yang lain. Kita duduk menengki dengan orang. Ya? Pasal apa dia boleh dapat itu? Pasal apa dia boleh? Pasal apa? Pasal apa? Apa Allah tentukan siap-siap dah. Tak ada pasal apa. Ya? Baik tuan-tuan. Saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan malam ni. Minta maaf banyak-banyak lah. Minta maaf banyak-banyak. Ya? Itu pun terajak sampai 9-10. Ya? Masjid tuan-tuan ni antara masjid yang saya main yang paling sejuk dalam Kulim. Paling sejuk dalam Kulim tuan-tuan. Ha. Ya, tapi alhamdulillah tuan-tuan ni orang bagi orang soleh-soleh semua. Tapi saya tengok tak banyak amai pi tu pi apa pi pi apa pi kencin. Ha. Saya tengok elok saja tuan-tuan ni dalam kategori orang yang sihat. Ha. Ya. Saya yang rasa nak terkencin tu tahan ni. Tentang orang sihat, alhamdulillah. Syukur dengan Allah. Mudah-mudahan kita istiqamah lah. Jadi sebelum saya tutup ni tentang, saya pun dah berumur. Tentang pun nampak dah berumur. Tengok tentang pun nampak dah berumur. Kita ni bila-bila masanya Allah panggil kita. Ya. Ada benda apa perkara yang saya nak tinggal. Pertama, kita ni harap kita ni mati elok lah. Nah, kita harap macam tu lah. Kita ni mati elok. Kita mati elok. Pertama, saya nak duk pesan, ya, jangan tinggal surah At-Taubah ayat 128-129. Ya, laqad ja'akum. Ha. Kalau orang tetua kita dulu, tetua guru kita dulu, dia suruh baca ni. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Jangan tinggal baca. Sebab apa? Sebab siapa yang beramal dengan dia terpelihara daripada kematian yang mengejut. Yang ni
ya, adalah pandangan ulama tentang perkara ni. Tapi saya jumpa orang yang duk baca ni, semua mereka dapat rasa mereka nak mati. Antaranya tuan-tuan, pak mentua saya dengan ayah saya. Tuan-tuan kenal juga ayah saya, almarhum Ustaz Ghazali bin Hasbullah. Dulu tahun 80, tahun 90 tu, dia ubat hati. Keset ubat hati, ada berjiran, ada ke pasar. Tu almarhum ayah saya. Bila dia nak mati tu, dia beritahu, saya lupa dah, dia kata kami lupa dah ayat ni. Tak lama lah, aku lupa dah dia. Betul tuan-tuan, tak lama. Tak sampai 40 hari. Ya. Dia balik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab zaman ini, zaman orang akan mati mengejut. Kedua, jangan tinggal surah Al-Insyirah. Sebab apa? Sebab kita minta mudah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah permudahkan saat kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita minta dengan Allah. Ya. Kita minta dengan Allah supaya kita dipermudahkan oleh Allah saat kematian kita. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah pimpin kita, dan Allah jadikan kita syuful anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa hakikna bit taqwa wal istiqamah وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ألف بين قلوبنا وحدنا سبل السلام، وحدنا سبل السلام، وحدنا سبل السلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.